saya Mem Umi jalan-jalan. Pada hari ini kita akan hiking dan kini saya berada di Tawai Rainforest dan kita akan hiking kira-kira selama 3 atau 4 jam mengikut stamina masing-masing. Kira-kira 6 km. Bah, kita tengok apa yang ada di dalam. Sekarang kami baru memulakan perjalanan. Okay, sekarang kita berada 5.4 km. Depan itu air terjun sudah. Bah, jom. Wow, inilah air terjun Tawai. Berketinggian 95 meter dengan jatuhan airnya yang dianggap paling deras di Sabah. 12 km jarak perjalanan, tapi bila tengok depan mata, wow, memang puas hati bukan? Selain daripada aktiviti jungle trekking, di Tawai Rainforest ini juga mempunyai pusat riada. Di sini terdapat aliran anak-anak sungai yang dibentuk menyerupai kolam renang. Okay, begitulah untuk episod yang terakhir ini. Bah, kamu orang jangan lupa subscribe Sabah Tourism YouTube channel dan follow FB page saya, Mem Umi Jalan-Jalan. Bye-bye.